Ya, selamat siang sahabat Tribuners dimanapun kalian berada. Saat ini Tribun News Ultra melaporkan tepatnya di SPBU Rabang. Di beberapa SPBU di Kota Kendari itu mengalami solar subsidi yang lagi kosong. Stoknya tidak ada. Dan untuk SPBU Rabam itu sendiri sudah subsidinya itu ada terus setiap harinya. Berdasarkan keterangan dari petugas SPBU itu bahwa mereka menerima solar subsidi itu sebanyak 16.000 liter per harinya. Namun hal itu berbeda dengan beberapa SPBU lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.